Ni pasal apa hari lagu ni? Buka semua lagi bagus. Okay, hai dan assalamualaikum. Hari ini kita akan episod yang kedua untuk series yang baru ni, iaitu kita akan tengok rating terbaik dan paling teruk dekat IMDb oleh certain-certain director atau pelakon dekat Malaysia ni lah. Okay, macam episod yang pertama dia tu, aku buat Profesor Madia Iraza Mohidin punya movie dia yang paling teruk. Okay, kali ni aku nak pergi dekat dia punya 5 yang terbaik based on IMDb punya rating lah. So, straight away kita pergi dekat nombor 5. Anak Mami Kembali. Dikeluarkan pada 2005. Rating 6.3. daripada 17 votes. Okay, basically cerita ni mengisahkan tentang cinta yang di reject atau ditolak oleh mak Saiful dan Wahida. Saiful dan Wahida punya karakter ni, dua-dua ni adik-beradik dan diorang dua-dua ni tengah bercinta dan ditolak lah diorang punya hubungan tu. Dan mak kepada karakter Saiful dan Wahida ni adalah Allahyarham Siniwati Azian Idawati. And personally aku pernah tengok cerita ni dululah, back in the days lah. Seingat aku, it's mildly entertaining ah. Aku rasa aku suka gak tengok cerita ni, sebab kata saya aku tak lama daripada Mami Jarum and then dia ada keluarkan Anak Mami Kembali ni. And also seingat aku, ini adalah time yang Saiful Apek memang famous gila lah. Time tu kan memang dia meletup-letup lah. And of course time tu memang aku minat lah Saiful Apek punya lawak kan. Apa-apa yang dia buat pun aku rasa dia punya style lawak tu memang aku rasa diterima oleh, boleh katakan, seluruh Malaysia lah. Okay, untuk movie ni tak ada trailer, tapi korang boleh tengok dia punya full movie dekat YouTube. Okay, untuk nombor 4 pula, cerita Bujang Senang, dikeluarkan pada 2006. Rating 6.7 daripada 17 votes juga. Okay, cerita ni mengisahkan tentang again Saiful, Saiful Apek, karakter dia ni ada dua, ada berlaku dua karakter. Satu dia sebagai bujang, satu lagi dia sebagai ayah pada bujang ni. So ayah pada bujang ni request kat bujang untuk mencari pasangan dia lah. So bila dia dapat pasangan tu, dia akan dapat harta daripada bapak dia tu lah tadi tu. And then bujang ni, cara dia nak memikat karakter Fasha Sanda ni, again Fasha Sanda, iaitu dengan cara dia nak menunjuk yang dia miskin. Maksud aku dia miskin, nampak macam tak ada duit apa semua. So dengan tu dia nak tengok Fasha Sanda ni punya karakter, dia nak tak dengan karakter bujang ni tadi. And that's the short synopsis of this movie lah. Okay, untuk movie ni aku tengok, tapi again macam cerita yang tadi juga, aku ingat tak ingat lah cerita ni macam mana sebenarnya. Again, kalau korang dah tengok, pernah tengok cerita ni, korang boleh komen dekat bawah. Okay, nombor 3, 4 Madu, dikeluarkan pada 2010, mendapat 7.1 rating dan 7 votes. Okay, untuk movie ni pula, again Saiful Apek, banyak betul movie dia ni. Okay, untuk Saiful Apek punya karakter kali ni, dia bekerja di chalet, kerja biasa je lah. And then dia dipanggil untuk ke KL untuk macam menerima wasiat daripada ayah dia. And then dia pergi kat KL tu, and then ada dia jumpa adik ipar dia, sekali kira dua orang lah untuk dapat wasiat ni. Tapi adik ipar dia ni macam kaya, macam lagak sikit lah. And then dua-dua ni bakal menerima 50 juta ringgit Malaysia wasiat, tapi diorang kena ikut apa yang ayah dia ni nak, iaitu mencari pasangan, certain pasangan lah. Okay, the first condition yang ayah dalam wasiat dia ni adalah untuk mencari seorang wanita yang yatim piatu. Okay, so diorang pun mencari, and then diorang kahwin, and then diorang tunjukkan lah dekat lawyer ayah dia tu kan. And then rupanya ada lagi condition sepatu, iaitu another wife. So diorang kena cari wife yang ada certain condition pula lah. So macam tu lah basically the story until four wives lah. Then again, this movie lagi sekali Saiful Apek dengan gandingan dengan Fasha Sanda. Okay, untuk movie ni daripada dua yang tadi tu, aku rasa aku pernah tengok. Tapi yang ni aku sure aku tak pernah tengok. Aku rasa aku tak pernah dengar movie ni. Kita pergi kat reaction aku untuk trailer dia. Okay, kita tengok trailer untuk 4 Madu yang aku tak pernah tengok lagi lah dia punya trailer. PJ! Saya cuma tak faham kenapa kita terpaksa menjalani kerja ni. Ah, betul itu. Kalau kami ni waris yang sah pada Haji Tai, so nak buat apa syarat-syarat ni bagi tahu yang senang? Sama macam Bujang Senang. Masa Cik Azlan. Mana satu pengantin saya ni? Saya, Mama. Will you marry me? Okay, so tu calon-calon. Of course. Isteri dia. Abang teman-teman. Sudah. Sudah. Sudah.
Diam. Haa, dah sudah! Kantor sudah! Oh, sini saya! Kalau empat-empat merajuk, kota dah habis. Anak tidur dah pun. Ulala, susahnya dalam hati. Tiba di dalam dapur. At least bagi aku lah, it definitely depends on, yelah macam movie-movie yang lain juga, aku rasa it depends on Saiful Apek punya jokes and macam mana orang menerima jokes tersebut lah. Kalau orang suka jokes Saiful Apek ni, then aku rasa the rest may be fine lah. Okay, number 2, Raya Tak Jadi 2008 dapat rating 7.4 daripada 8 votes. Okay, sinopsis pendek untuk cerita ni, which is aku rasa the most interesting daripada tiga sebelum ni, iaitu mengisahkan tentang ada satu businessman ni, dia ada problem dengan bisnes dia time puasa lah, time Ramadan, and dia tak nak problem tu sampai ke Syawal, satu Syawal, time raya. So dia pun mengupah dua orang untuk mencolek penyimpan mohon besar raja-raja lah, yang announcer untuk bila puasa, bila hari raya tu kan. Aku rasa bagi aku it's quite funny lah, walaupun aku pernah dengar juga lawak tu dalam mungkin majalah Ujang ke apa dulu lah. Aku rasa aku pernah baca that kind of jokes tau. Tapi dia buat untuk movie. And aku rasa aku interested nak tengok cerita ni sebab aku tak nak tengok cerita ni. Tapi tak apa, kita sambung synopsis dia. Basically lepas tu bila diorang dapat colik announcer ni, tertukar kenderaan dengan Saiful Apek dengan Johan. Diorang ni ada beradik. And then Saiful Apek punya karakter dengan Johan punya karakter ni, diorang ada penyimpan mohon besar raja-raja tu lah. So diorang yang nak colik tadi tu, so diorang pergi pula mencari Saiful Apek ni dengan Johan ni untuk mendapatkan yang announcer tu tadi lah. So the rest aku rasa korang kena tengok sendiri lah movie ni. Aku again for this movie, aku rasa aku tak pernah tengok, tapi aku suka lah dia punya plot tu, aku rasa aku dah suka. And for the first time aku akan react dululah untuk dia punya trailer. Excited nak tengok sebenarnya sebab aku harap cerita ni, yelah macam aku cakap tadi, it sounds funny. So aku harap the actual movie pun funny lah. Selamat Hari Raya. Hari Raya. Selamat Hari Raya. Macam mana nak buat raya tak jadi? Abang? Abang? Gila kau ada? Kau nak simpan mayat ni? Ha? Kau nak mandikan mayat ni? Lepas tu kau nak buat talqin. Lepas 40 hari, kau nak talakkan dia. Hey, why not? Abang! Abang tak mungkin diculik, Abang! Diculik! Gulempang juga budak ni. Mak marah tak boleh. Siapa ni, Bok? Berani kau tanya aku siapa ni? Ha? Dapur nanti? Dapur dah pergi. Hei, kawan. Memang saya punya kawan pun. Tetapi dia dah mabuk sangat pun. Lagi aku tinggal pihak pun di situ. Lagi mana ni? Okay, apa yang aku boleh katakan, it's rough lah. Tak ada langsung punchline yang aku gelak. At least yang Johan punya beats yang dia buat, dia cakap macam apa, Mandarin punya slang, Malay slang tu kan. Yang tu, yelah itu memang kita tahu dia selalu buat macam tu. And aku rasa it's quite funny lah. Tapi the rest, aku rasa tak ada langsung macam punchline atau anything yang kena. Aku harap the movie actually good. Tapi from the trailer, aku rasa tak ada yang macam lawak pun. Tapi itu aku lah. So korang, maybe korang boleh komen lah apa korang rasa dengan trailer dia. And kalau korang dah tengok movie ni, korang just komen kat bawah apa pendapat korang. For number one, aku rasa semua orang dah tahu movie apa. Untuk Profesor Madya A. Razak Mohaidin, iaitu Mami Jarum, mendapat rating 9 daripada 5 votes. Kau jangan main-main, 9 rating tu.
9/10 rating kat IMDb. Kalau korang nak tahu kenapa aku letak Batman atau Dark Knight dekat aku punya thumbnail tu, inilah reason dia. Sebab kalau korang tengok dekat IMDb punya rating, top rated movie lah, dia sama level dengan Dark Knight dengan Godfather. Kau jangan main-main tau. Mami Jarum, Profesor Badia Era Zamohidin punya movie ni, korang jangan main-main. Level-level Nolan ni. So, untuk sinopsis pendek untuk cerita ni, aku rasa semua orang dah tahu kot. Tapi aku ringkaskan lah. Okay, kisah dia basically pasal Mami Jarum yang dilakonkan oleh Katina Aziz. And it's basically about dia punya karakter lah. Yang dia ni sombong, belagak, menunjuk-nunjuk. Dan disebabkan dia punya karakter ni lah yang menyebabkan dia ada problem dengan family dia dan juga dengan jiran-jiran dia lah. Okay, untuk Mami Jarum ni, yes, aku tengok. Aku rasa aku tengok banyak kali. Sebab aku ingat aku tengok. Yelah, bila dia apa release, aku sure aku tak tengok kat wayang. Tapi aku tahu aku tengok kat TV, aku tengok dekat DVD, CD ke apa kan. Memang aku rasa banyak kali lah tengok cerita ni. And memang aku rasa semua orang agree lah. It's one of the best, one of the funniest movie, local movie lah. Aku boleh cakap macam tu lah. It's one of the best local movie. Aku memang ingat, memang aku suka gila lah time aku tengok time dulu lah. Apapun, kita tengok trailer untuk Mami Jarum. Okay, so kita pergi dekat the last trailer, iaitu Mami Jarum, yang aku rasa korang pun semua dah tengok. Tapi kita just recap balik lah and tengok balik macam mana cerita ni. Hai Mami Jarum, ala hai Mami Jarum. Allah Akbar, Rito. Depa kata yang ni fesyen, ngango atas, ketat tengah-tengah ni. Tunjuk bungkok, buka belah ni, buka belah tu. Semua nak tunjuk kat orang. Ni fesyen apa hari lagu ni? Buka semua lagi bagus. Ini old fashion lah. Ini kan trend. Oh, trend. Ikut perkembangan orang lagu tu. Oh, bagus lah. Mula-mula kembang kot ni. Lepas tu kembung kot tu. Ha, suka? Pergi ke Buntanan Gujek. Salah si laki Raja Jek. Nama saya Rosli, Elvis Rosli. Baru balik pada konsert. Amboi mamu, melik nampak? Baru polis. Bukan kereta mamu. That's love, it's iconic lah. Bila kereta Rosli. Okay, aku lupa yang mungkin ada dance sequence. And also is that exist aku rasa pondok malu. Awak pula nak malu. Semua malu. Mai minum. Bukan takat pembesar dapur. Pembesar sekali dengan jamban. Senang kita melabur. Kenuri esok tak payah beratur. Pasal duit, sikit pun mengapa tak payah keluar duit. Cuma tolong tanggung duit belanja kahwin dengan duit antaran, sudahlah. Banyak cantik. Lega. Baru lepas beban aku cerita api kat Abang Habib dah. Itulah Mami Jarum. Hai Mami Jarum, ala hai Mami Jarum. This is much better. Okay, bagi aku dia punya trailer is much better lah. Aku rasa dia ambil scene yang actual punchline kena and... Yelah, walaupun aku rasa kalau aku tengok trailer tu then aku tengok movie, mungkin aku akan spoil sikit sebab some of the jokes dah ada kat trailer. Tapi still aku remember yang aku memang suka gila Mami Jarum ni dulu. And one of the thing yang aku rasa it's works for apa Profesor Madia A. Razak Mohidin untuk movie ni, sebab dia dekat dengan the theme of this movie lah, iaitu apa kisah pasal orang Penang and dia pun orang Penang. So aku rasa that's why the jokes, that's why the setting and lawak-lawak yang diorang sampaikan dalam movie ni menjadi. And aku rasa sebab dia pun faham and orang Penang ni macam mana apa semua, I mean the director lah. That's why aku rasa this movie works and that's why they expand Mami Jarum ni ke banyak lagi cerita Mami Jarum yang seterusnya lah. Tapi aku rasa the first one is the best lah. And also aku baru perasan bila aku tengok trailer ni tadi, the protagonist untuk movie ni led by a woman yang aku rasa time ni maybe Katina Aziz umur dia 40 tahun, iya ke? Dalam range tu lah, 40-50 macam tu kan. So aku tak ingat movie, ada ke movie lain, movie lokal lah especially, main watak utama dia adalah wanita 40-an 50-an, ada ke? Aku rasa tak ada kot.
And aku rasa this is amazing ah, especially pada 2002 kan. Gempak agak ah. Aku tak terfikir pun dulu time tengok tu memang tak terfikir langsung lah kan. Tapi sekarang aku tengok, wow, this actually quite amazing ah. Aku rasa still Katina Aziz punya karakter ni memang yelah iconic, and also dengan Rita Rudai ni kan, that pair memang terbaik. And yes, aku rasa it's very rare lah. And aku tak sure kita ada tak movie selain daripada cerita ni yang lebih kurang macam tu kan, gunakan apa watak wanita ataupun watak lelaki pun yang berumur sikit kan, jadi lead character yang berjaya lah membawa movie, especially komedi. And that's bagi aku amazing lah. Okay, thank you so much for watching this. Again, kalau korang ada suggestion untuk director atau pelakon yang aku akan buat selepas ni, korang boleh suggest dekat bawah, aku akan tengok. And thank you so much for watching this. Please do like this video and subscribe this channel. Korang boleh tekan bell untuk dapatkan notification kalau aku ada upload video baru. Thank you so much.